Assalamualaikum kawan-kawan. Wah, hari dah nak hujan ni. Akak nak kena angkat kain dulu sebelum akak mula masak. Ni bahan-bahan kita nak masak. Ni ada tepung jagung, bawang merah, bawang putih, daun kucai, cili hidup, apa ni? Tauco, tahu dan juga udang. Mula-mula kita kena panaskan api. Kemudian masukkan minyak. Mula-mula masukkan bawang merah, bawang putih. Ini resipi abang akak ya. Masukkan cili hidup. Masukkan udang. Dan kita simpankan separuh untuk masakan yang satu lagi. Ini adalah masakan Cina. Jadi akak kurang pandai masak. Jadi suami akak lebih pakar. Jadi akak biarkan suami akak yang masak. Masukkan tauco. Masukkan air. Okey, dah didih ni kita boleh masukkan tahu. Masakan ni pedas sikit, tak pedas sangat sebab kita orang ada tambahkan cili api sikit. Tapi kalau untuk budak-budak pun boleh makan ni. Budak-budak pasti suka. Korang cubalah buat. Ini masakan Cina. Chinese style. Okey, ini abang akak tambahkan kucai dan kucai. Sebenarnya letakkan daun bawang tapi sebab kita orang tak beli daun bawang tadi, kita orang letak kucai lah penggantinya. Kalau korang ada daun bawang, korang gunalah daun bawang sebab daun bawang lagi sedap. Akan keluarkan bau aroma yang sedap kan. Ini pun bolehlah. Apa yang tak ada, kita gantikan. Kita rasa dulu apa yang tak cukup, garam ke, gula ke, apa ke kita boleh tambah. Ini masukkan sedikit aji ni, sedikit sangat masukkan. Macam tu je. Kemudian kacau-kacau lagi. Tambahkan sedikit tepung jagung. Okey korang, kita ni dah siap. Ini adalah masakan kedua. Ada cili hidup, ada bawang merah, bawang putih, kucai. Ini ada ikan masin dan juga tauge. Nanti kita letakkan sedikit udang. Ni akak letakkan lilin ni sebab tadi ada lalat nak makan ikan masin ni. Ok korang, jom kita masak. Mula-mula masukkan minyak. Mula-mula masukkan ikan masin. Masukkan bawang merah, bawang putih. Masukkan udang. Bau dia.
Tambahkan sikit air. Garam sikit. Air sikit. Dan sedikit lada. Okey. Alhamdulillah, sayur kita dah siap. Inilah masakan ringkas daripada suami akak. Tauge, goreng ikan masin dan juga tauhu bertauchu. Alhamdulillah. Dekat luar hujan dah turun kawan-kawan. Jom kita makan. Jemput makan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like and subscribe akak. Terima kasih korang. Akak minta maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam video akak ni. Kalau korang suka dengan resipi ni, korang boleh cuba. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum.